Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel rumah kampung. Pada kesempatan siang hari ini sekitar jam setengah 12 siang, kita kembali lagi hadir menyajikan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu perkebunan milik beliau, Bapak Wadi. Ini yang kemarin juga sempat kita jadikan konten beberapa bulan yang lalu, hampir satu tahunan kita berkunjung ke sini. Untuk kebun ini mayoritas beliau tanami dengan tanaman durian, dengan jenis durian Bauer. Sangat bagus sekali dan luas kebunnya ini. Ini kita memulai video dari sisi sebelah timur, nanti sampai sisi sebelah barat kurang lebih sekitar hampir 100 lebih batang tanaman durian yang beliau tanam di kebun durian ini. Nah, nanti kita coba mereview dan kita berkeliling sekaligus belajar dan berkunjung di kebun durian ini. Nanti kita bisa belajar apakah di kebun durian ini sudah mulai panen untuk musim kali ini. Itu terus video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan menjadikan motivasi dan inspirasi bagi kita khususnya dalam proses pengembangan budidaya tanaman durian. Dan tidak lupa, kami selalu minta kritik, saran serta dukungan tentunya dengan cara like, komen dan subscribe channel ini biar kita sama-sama berkembang, sukses dan maju bersama. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, kita mulai video ini. Seperti yang ada di depan kita ini, jenisnya adalah jenis durian Bauer yang pertumbuhannya juga bagus seperti ini. Kakinya 3, daunnya sangat subur dan bagus ini. Kakinya ganda seperti ini. Pada musim kali ini juga sudah mulai persiapan pengairan. Kemudian di sini kita juga menemukan beliau beri dengan sekam seperti ini. Ini salah satu manfaatnya, bisa dimanfaatkan untuk mengurangi tanah cepat kering. Jadi beri sekam seperti ini, bagus seperti buahnya. Di sini juga bagus. Kita lihat di sini. Ini untuk jaraknya, ini sudah beliau tata kurang lebih sekitar 5-7 meter antara batang satu dengan batang yang lain, sehingga sangat bagus seperti ini. Kita lihat di sini, bagus-bagus, dan ukurannya hampir merata sama. Coba nanti kita lihat apakah sudah mulai panen untuk musim kali ini. Nanti kita lihat di sana juga. Coba kita turun ke bawah, kita lihat yang cukup besar apakah sudah mulai panen. Ini juga bagus, hampir di sini bibitnya kakinya ganda, kaki 2 ada yang kaki 3, pertumbuhan sangat bagus seperti ini. Kemudian di sini juga beliau beri parit seperti ini. Ini salah satu fungsinya agar pada musim penghujan ini airnya tidak terlalu menggenang, jadi akarnya tidak pertumbuhnya bagus. Kemudian untuk proses pruningnya seperti ini, beliau lakukan pruningnya. Jadi untuk batang-batang persiapan panen ini sudah mulai dibentuk seperti ini, bagus sekali. Kemudian untuk proses pengairannya seperti ini. Ini memanfaatkan sumur seperti ini, sumur bor, nyatanya seperti ini.
ini juga kalau dilihat dari daunnya, ini duriannya jenisnya durian musangking. Ini tapi ada juga yang beliau tanami dengan durian musangking, kakinya juga ganda, kaki dua, bibitnya juga bagus seperti ini. Jaraknya sangat beliau tata, sangat bagus. Nah, untuk ukurannya atau tingginya hampir sama antara itu tanaman satu dengan yang lain. Di sini juga bawor. Nah, di sisi sebelah sini juga kita lihat sangat bagus sekali, subur-subur. Cukup terik udara pada siang hari ini, sudah memasuki musim kemarau seperti ini. Kita sudah berada di tengah kebun ini, hampir tengah. Pertumbuhannya cukup bagus sekali ini. Pertumbuhannya seperti ini, hampir sama antara durian satu dengan durian yang lain. Yang sudah mulai berbunga, belum menemukan ini. Seperti ini. Di sini juga bawor. Dan antara satu lahan dengan lahan yang lain, misal diberi parit seperti ini, jadi di baris duriannya ditata dengan baris-baris seperti ini, dan jaraknya juga sudah ditata bagus sekali. Pruningnya ini juga sudah beliau lakukan seperti ini. Jadi ini adalah satu ilmu bagi kita, tata cara pruning yang baik dan benar seperti ini. Ya, disisakan batang-batang yang sengaja untuk batang pokok utama seperti ini. Kelihatan di sini sangat tertata barisannya, sejajar, dan betul bagus. Kita belum menemukan pohon durian yang sudah mulai berbunga pada kesempatan kali ini. Namun intinya perkembangan durian di sini sangat bagus sekali. Kita banyak menemukan hampir semuanya bibitnya kaki ganda ini. Ini juga bawor. Sudah berada di tengah kebun ini. Kita coba lihat sampai ujung barat kebun ini. Nah, ini salah satu metode mengantisipasi di musim kemarau, jadi diberi ember seperti ini. Ini sampai sudah hampir ke sisi sebelah barat ini. Di sini juga bagus, pertumbuhannya sangat luar biasa, bagus sekali. Kemarin kita datang ke sini belum begitu besar, sekarang sudah mulai besar-besar duriannya dan hampir seukuran dan bagus seperti ini. Nah, ini kita sudah hampir di sisi sebelah barat dari kebun ini. Sangat bagus sekali. Ini perpipaan, ini beliau manfaatkan untuk proses pengairannya seperti ini, jadi menggunakan pipa-pipa seperti ini. Tata sejajar seperti ini kelihatan. Ini kurang lebih beberapa musim ke depan insya Allah sudah mulai panen semua ini. Pertumbuhan daunnya sangat hijau dan subur seperti ini. Baik, kita kembali sekaligus mengakhiri video pada pertemuan kali ini seputar kita berkunjung
belajar ngepok di kebun durian Bapak Wati yang kedua kalinya. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini sebentar kita berkunjung, ngevlog dan belajar di kebun durian milik beliau Bapak Wati. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam mengembangkan potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.